Ciptakan perdamaian menuju persatuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, kita insyaallah hari ini meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-432 pada 1 hari bulan Ogos 2022 bersamaan 3 hari bulan Muharram 1443 Hijrah. InsyaAllah kita akan meneruskan mudarasah kita, kerana semalam kita menyebut ketika kitab ini ditulis, ramai juga yang menampakkan seperti sama ada rasa putus asa untuk mencari yang halal, kerana pada pandangannya semua yang ada pada masa itu semuanya sudah terpalit dengan perkara-perkara yang haram. Nak melepaskan diri daripada perkara-perkara yang haram agak sukar ketika itu pada pandangan mereka. Sama ada ia lahir daripada rasa yang ikhlas daripada hati mereka, atau itu hanya sebagai alasan untuk dipanggil escapism, untuk dia justifikan, dia mewajarkan tindakan dia berlazat-lazatan dengan benda yang haram. Ya, jadi buku kuning muka surat 169. Kita tak masuk lagi perbahasan, cuma nak kita nak mengkaitkan dengan apa yang kita belajar semalam. Ada dipanggil, ada satu cara berfikir ketika itu yang haram, yang halal itu susah nak dapat pada zaman itu. Kemudian sama ada ikhlas daripada diri dia ataupun dia sengaja mencari alasan supaya dia tidak lagi perlu bersungguh-sungguh untuk mencari yang halal. Dan hari ini, tuan-tuan sekalian, hari ini tajuknya adalah kelebihan mencari yang halal tu. Kut mana, kut susah macam mana pun, kita mesti mencari yang halal. Ini adalah sebagai salah satu cara kita untuk mendidik kita tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Di celah-celah yang haram itu, mesti ada yang halal lagi. Kerana hakikatnya, satu perkara yang Allah haramkan, banyak lagi pintu yang Allah buka untuk perkara yang halal. Sekarang kita tengok dalam kitab kita, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi amin. Walamma kanat hadhihi ad-da'wa min ha'ula'i al-juhal bid'ah qad amma dararuha wastatara fid-din shararuha
wajaba kashful ghita'an fasadiha bil irsyad ila madrakil farqi bainal halal wal haram wasyubhah. Pengarang mengatakan oleh kerana cara berfikir ketika itu daripada golongan yang jahil ini sudah menyelinap masuk, dah merata-rata dan menyelinap masuk ke dalam agama, maka menjadi kewajipan, kata pengarang, aku bongkarkan satu persatu apa itu halal, apa itu haram dan apa itu perkara yang dipanggil syubhat. Kemudian wa nahnu nuwaddihu dhalika fi aqsam. Untuk tujuan itu, kata pengarang, aku terangkan, kami akan jelaskan perkara tersebut dalam beberapa bahagian. Dalam beberapa bahagian seperti kita lihat dalam buku biru muka surat 138. 138. Ya, 138, kelebihan mencari halal dan menjauhi yang haram serta peringkat halal dan haram. Baik. Kita sekian. Jadi kita tengok, saya harap kita semua berharap agar nampak apa nama, nampak kesinambungan dengan mudarasah kita semalam. Sebab semalam ramai ada apa, ketika itu ramai yang menganggap payah sangat nak mencari yang halal, tapi dalam kepayahan itu masih wajib kita mencari yang halal dan menyediakan, menawarkan fadilat yang besar. Baik. Pertama, kelebihan mencari yang halal panggil al-awwal fi fadilati talabil halal wa dhammil haram wa darajatil halali wal haram. Kelebihan mencari yang halal dan menjauhi yang haram serta peringkat-peringkat martabat halal dan haram itu macam mana? Adakah halal itu martabatnya, peringkatnya sama saja? Atau dia ada peringkat-peringkat tertentu? Yang ini akan didedahkan oleh pengarang insya-Allah Subhanahu wa taala. Betullah tuan-tuan, kalau kita hidup satu zaman yang payah nak mencari yang halal, tapi kalau kita bersungguh-sungguh mencari yang halal dan kita cuba dapatkan dan kita dapat, maka nilainya lebih banyak, lebih tinggi daripada kita hanya dikelilingi oleh yang halal, tak ada merasai rasa susah. So, itu analogi yang biasa saya beri adalah di antara batu permata dengan batu kerikil. Mana yang lebih mahal? Sudah tentu permata. Mengapa dia lebih mahal? Kerana payah nak dapat. Bilangannya pun sikit. Tapi usaha untuk mencarinya memerlukan usaha yang berganda. Sebab bilangannya sedikit, payah nak dapat, maka nilainya lebih tinggi. Berbanding dengan batu-batu tepi jalan, bilangannya banyak, kemudian kita boleh kutip bila-bila masa tanpa memerlukan usaha yang banyak, yang besar. Maka nilainya adalah kurang daripada nilai batu permata. Jadi itulah tuan sekalian, kalau hidup ini dikelilingi dengan perkara yang haram dan syubhat, tapi kita masih warak, kita masih mencari jalan untuk memastikan apa yang kita perolehi itu adalah halal, maka sudah tentu nilainya adalah lebih tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihat. Maaf, wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik. Kulu minat tayyibat. Makanlah daripada benda-benda yang baik lagi halal. Wa'malu salihah. Dan bekerjalah, beramallah dengan amal-amal yang soleh. Tuan-tuan sekalian, ayat ini Allah tujukan kepada para rasul, sekelompok manusia yang maksum, yang terpelihara daripada membuat dosa, namun masih diperingatkan supaya dalam kehidupan ini jangan diremeh, apatah lagi diabaikan soal halal dan haram. Perkataan at-tayyibat dalam ayat yang kita bacakan tadi bermakna sesuatu yang halal. Halal lagi baik. Tayyib ni baik. Dalam bahasa Arab, kita terjemah secara literally,
tayyib itu adalah baik. Dalam ayat yang lain digabungkan halalan tayyiban. Halalan tayyiban. Sebab apa? Kata ulama tafsir, digabungkan halal lagi baik sebab banyak juga perkara yang halal tapi tidak baik kepada kita. Barangkali baik kepada orang lain tapi tidak baik bagi kita. Contohnya, segelas air kosong, mineral water, air mineral, itu halal lagi baik. Sesuai barangkali untuk kita makan, minum 3 liter, 2 liter satu hari. Namun bagi mereka yang mengidap penyakit buah pinggang, minum dengan kadar yang banyak tidak baik untuk buah pinggangnya yang tak mampu untuk memproses kuantiti air yang banyak. Jadi dalam hal ini tuan-tuan sekalian, perlunya kita mencari halalan tayyiba, halal lagi baik. Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan supaya mendapatkan makanan yang halal sebelum perintah beramal soleh. Nampak tak dia punya sequence ataupun turutan dia. Kulu minat tayyibat, itu makan. Kemudian wa dan wa'malu soleha, dan beramal soleh. Amal soleh itu menuruti selepas arahan untuk makan yang baik-baik. Kenapa tuan-tuan sekalian, nanti ada hadis di bawah. Kalau makanan tak baik, dapat atau makan makanan yang haram atau dapat sumber yang haram, dia akan menjejaskan amal soleh kita. Hatta doa yang merupakan di antara amalan soleh yang paling bagus pun terjejas disebabkan gagalnya kita peringkat daripada peringkat makan atau mendapatkan konsumsi perkara-perkara yang halal. Kalau kita perkara yang haram ataupun syubhat, dia memberikan kesan terhadap amal kita. Sebab itu dalam ayat ni tadi, pada ayat ni tadi, supaya mencari yang halal kemudian baru beramal soleh. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika Allah mencela perkara yang haram, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan ataupun kamu ambil harta orang, makanan orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dengan jalan yang salah tu banyaklah perkara, contohnya jual beli, ada kecurangan pada jual beli, timbang dan sukat, kemudian tidak berlaku jujur dalam membekalkan makanan, bahan, servis kita, perkhidmatan kita, kemudian banyak ruang sebenarnya berlaku pengkhianatan bila berlaku transaksi dua pihak. Sebab itulah di peringkat awal bab 10 ini, banyak-banyak profession tetapi pengarang memilih sebagai benchmark, sebagai tanda aras untuk kita ukur profession-profession lain, dipilihnya perniagaan. Kerana perniagaan itu satu bidang yang boleh menguntungkan untung yang banyak, sama ada ya cara halal ataupun cara yang haram. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang seseorang itu transaksi muamalah, berjual beli ataupun aktiviti yang menzalimi orang lain secara batil. Begitulah seterusnya dalam ayat-ayat yang lain. Banyak lagi tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, ayat-ayat yang berkaitan memuji yang halal lagi baik dan juga mengkeji perkara yang batil ataupun yang haram. Begitulah seterusnya dalam ayat yang lain, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ini muka surat 139. Hadis ini tuan-tuan sekalian, hadis yang termasuk dalam hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini adalah antara hadis-hadis asas dalam perkara halal dan haram dan
hadis yang sangat terang lagi jelas menerangkan kepada kita hubungan halal dan haram itu dengan amal ibadat kita. Dan kita baca tetapkan ya ayuhan nas innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Surat 139. Wa dhakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyibun, baik, dan yuhibbu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik sahaja. Kemudian baginda menyebut, hadis itu panjang, ada seorang lelaki yang bermusafir jauh dalam keadaan kusut masai rambutnya. Maksudnya orang bermusafir jauh, khususnya ketika itu di padang pasir, sudah tentu kesannya adalah dia kusut masai. Dia kusut masai rambutnya dan berdebu badannya. Dan berdebu badannya, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit, orang ini tadi, dan berdoa, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rab, ya Rab. Sedangkan makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram, diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimana doanya itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian, dipanggil kesan, dipanggil kesan konsumsi kita mengambil benda yang haram itu terhadap ibadat. Apatah lagi dengan pembentukan syakhsiah peribadi. Setuju dengan pandangan Rahiman Amwar, kesan pengambilan sumber secara tidak halal akan menghasilkan chain reaction berterusan dari individu kepada keluarga, nasab, masyarakat dan sebagainya. Maknanya, kalau peringkat awal sudah jatuh, dia akan jadi teori domino lah. Dia akan jatuh. Akhlak akan jatuh, akhlak peribadi akan jatuh, akhlak keluarga akan jatuh, akhlak masyarakat akan jatuh. Hujung sekali, akhlak pemimpin juga akan jatuh. Dan apabila akhlak pemimpin akan jatuh, dia akan patah balik kepada rakyat. Begitulah circle yang akan berlaku sekiranya semua pihak tidak mengambil peranan untuk memastikan perkara yang halal sahaja yang sepatutnya berlegar dalam masyarakat untuk mewujudkan ummah fadilah, umat yang unggul dengan ciri-ciri adab dan peradaban yang hebat, bermula daripada mengambil perhatian yang berat soal halal dan haram dalam kehidupan. Terima kasih Encik Ihsanuddin Abdul Jalil. Penjualan online dari media sosial sepatutnya ya dikawal oleh kerajaan untuk kepentingan ummah, kerana memang betul banyak penipuan seperti memberi jaminan terbaik tetapi sebaliknya. Yang ini kita sebut kemarin soal pengiklanan dalam dua mudarasah yang lepas, soal iklan. Di antara cara, di antara bukti seseorang peniaga itu ambil berat soal agama dalam perniagaannya adalah apabila dia mempromosi barang-barangannya tidak boleh berlebihan dalam menceritakan kebaikan, kehebatan barang-barangnya itu, sehingga masuk kepada area melakukan penipuan. Itu contoh sekali. Baik. Perkara tersebut telah diriwayatkan lebih daripada satu hadis. Diriwayatkan bahawa Sa'ad telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doanya diperkenankan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, pastikan makanan kamu halal, niscaya doa kamu akan diperkenankan. Dalam bahasa Arabnya,
Sa'ad, ya, atib ta'maka tastajib da'wataka. Ha, gitu. Perbaiki makanan kamu, pastikan makanan kamu itu adalah halal, nescaya kamu akan diperkenankan. Dalam nota kaki, komentar terhadap hadis ini, Al-Iraqi berkata dalam Takhrij Al-Ihya, hadis ini telah dikeluarkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan dalam sanadnya ada sedikit masalah, perawinya tidak aku kenali. Jadi dalam hal ini, hadis ataupun itu ataupun yang dikatakan hadis ni tadi maknanya betul dikuatkan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Walaupun perawinya ada sedikit, bukan masalah, tapi pada pandangan Al-Iraqi dia tak kenal siapa perawi itu. Jadi bila tak kenal siapa perawi itu, bukan bermaksud automatically dia perawi itu perawi yang mungkar ataupun yang ataupun kadzib, tetapi belum diketahui tentang peribadi perawi itu. Namun makna kepada hadis ini adalah betul. Para ulama salaf sentiasa teliti dan sangat berhati-hati dalam memastikan sesuatu perkara itu benar-benar halal. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Fa'akala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu syai'an min syubhatin thumma qa'ahu. Iaitu Sayyidina Abu Bakar satu ketika, tuan-tuan sekalian, dia termakan. Tak sengaja. Termakan sesuatu yang syubhat. Belum confirm lagi haram, tapi masih dalam keadaan syubhat. Kemudian beliau memuntahkannya kembali setelah dia menyedarinya. Dikorek, dikeluarkan semula makanan itu. Innama fa'ala Abu Bakar dhalika li'annahu kana min tu'amil kahanah wa huwa suhtun khabithun. Ini kerana hasil ataupun makanan yang dimakan oleh Abu Bakar tadi adalah syubhat hasil daripada pekerjaan seorang tukang tilik dan pendapatan perolehan daripada tukang tilik itu adalah perolehan yang suhtun, yang mendedahkan dirinya untuk mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, khabithun yang keji. Maka Abu Bakar As-Siddiq merasakan dia rasa tidak selesa dan tidak layak untuk makan perkara yang syubhat, dikorek-korek semula, kemudian diluahkan atau dimuntahkan semula. Begitulah tuan-tuan sekalian, betapa tritinya salafus soleh dahulu ketika mereka mengambil makanan ataupun minuman. Ini sebagai iktibarlah kepada diri saya khususnya dan juga kepada sahabat-sahabat madrasah yang dimuliakan lagi dikasihi sekalian, agar kita senantiasa berhati-hati dalam apa juga pekerjaan kita, makanan kita, minuman kita, agar ia tidak termasuk dalam perkara yang syubhat, apatah lagi yang haram. Baik, makanan yang halal membantu kesihatan, yang sebaliknya tidak. Makanan yang halal akan bantu kesihatan kita, tapi sebaliknya makanan yang haram, minta maaf Puan Nur Zairah, saya tak apa nak faham ibarat tadi tu, tak apalah. Jadi tuan-tuan sekalian, esok insyaAllah kita akan sambung. Esok insyaAllah kita akan sambung. Dalam kita mencari yang halal ataupun kita menjauhi yang haram itu, dia ada peringkat-peringkat dia. Menarik tajuk besok, tuan-tuan sekalian. Menarik tajuk besok. Dia akan menceritakan kepada kita tak semua yang halal itu pada tahap yang sama. Dia ada peringkat-peringkat dia. Dan juga tak semua perkara yang haram itu pada peringkat yang sama. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa takut ini dulu. Untuk kali ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi, di awal tahun hijrah ni, kita lah, tuan-tuan kita sama-samalah mengusahakan supaya
apa yang kita buat ini adalah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita kena usaha sungguh-sungguhlah agar kita dapat menjadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita kembali pada track yang asal, berpunca daripada pengambilan halal dan haram dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu ya Allah agar Engkau kabulkan segala doa dan permintaan kami, permintaan yang mampu kami lafaz, dan ada permintaan-permintaan yang tidak terlafaz dalam hati sanubari kami. Engkau Maha Tahu ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah segala urusan kami, urusan pekerjaan kami, urusan kesihatan kami, urusan kerjaya kami dan sebagainya. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru dan para pendidik kami, dosa pasangan-pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa anggota keluarga kami, dosa jiran-jiran kami, dosa rakan taulan kami, dosa ahli jemaah dan harakah kami, dosa seluruh ahli madrasah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran terhadap segala ujian-ujian-Mu ya Allah. Berilah kami kesihatan terhadap apa juga yang kami rasai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ada di kalangan kami yang susah hati, gembirakanlah ya Allah. Kalau ada di kalangan kami dibelenggu dengan hutang, permudahkanlah pembayarannya ya Allah. Kalau ada di kalangan kami berniat jahat, ya Allah, buangkanlah niat jahat itu ya Allah. Terimalah doa kami ya Arhamar Rahimin. Kalau ada di kalangan kami yang menderita kesakitan, angkatlah sakitnya ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 68 orang asli dari Kampung Bersah dan Kampung Kuala Mu Ipoh Perak berpeluang melawat tempat-tempat menarik bersejarah dan melihat sendiri keindahan seni benda Islam di sekitar Lembah Kelang. Program Kembara Mulia anjuran Yayasan Ikhlas Cawangan Ipoh itu dilihat dapat memberi pengalaman dan ilmu pengetahuan berkaitan perkembangan Islam dan negara kepada penduduk orang asli di negeri itu. Pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Ipoh Perak, Hasrik Hafizi Abdul Halim Hafiz berkata, program Kembara Mulia yang mendapat kerjasama Pejabat Agama Islam Daerah Sungai Siput itu merupakan program kali pertama yang bertujuan untuk mengembangkan lagi syiar Islam dalam komuniti orang asli di negara ini. Kita nak bawa mereka untuk menghayati keindahan seni benda Islam di Putrajaya dan juga meningkatkan jati diri orang untuk orang asli dah, insyaAllah. Kita mengambil tarikh ini sempena Mahjirah lah, yang mana kita nampak sangat signifikan lah dengan perubahan kan. Mahjirah adalah perubahan dan kita nak anak-anak ni berjaya di masa akan datang lah, insyaAllah. Tambahnya, Yayasan Ikhlas dalam perancangan untuk meneruskan program seumpama itu pada masa akan datang dengan menyasarkan 50 daripada 260 kampung orang asli di Perak. Sementara itu, Mubaligh Islam Orang Asli Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Kangsar Wan Masindra Juja yang juga mewakili penduduk orang asli berkata rata-rata peserta teruja kerana ia merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan orang asli menyertai program seumpama itu. Ramai dekat mereka sebenarnya tak pernah menjejakkan kaki ke Putrajaya dan juga di kawasan-kawasan di luar daripada Perak, dan mereka rasa sangat gembira dan bertuah, dan mereka juga telah sedikit sebanyak bertambahlah pengetahuan mereka berkaitan dengan apa yang sebenarnya telah berlaku dalam negara kita. Semalam seramai 40 orang dari Kampung Bersah dan 28 orang dari Kampung Kuala Mu ini berpeluang menonton filem Mat Kilau di JSC Alamanda Putrajaya selain lawatan ke Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya serta Museum dan Hospital Orang Asli di Gombak.